Hey guys, hari ini kita akan ngebahas tentang daun ketapang. Lihat, sini ada daun ketapang. Baik, kita keluarin dulu. Kita akan pakai segini aja ya. Lihat, ini daun ketapang ini kalian bisa beli di toko cupang atau dimanapun. Dan kalian bisa ambil di pohonin langsung, tapi yang sudah jatuh dan sudah kering segini. Kalian jangan ngambil yang sudah kering tapi masih menggantung di pohonnya. Lihat, kita akan siapkan airnya dulu ya. Oke guys, lihat, ini adalah air bersih ya. Lihat, ini adalah daun ketapangnya. Sebelum digunakan, kita harus cuci dulu terlebih dahulu ya. Kita masukkan saja dalam airnya, ya. Masukkan. Jangan sampai jangan kalian takut khasiatnya itu ya menurun. Kalian cuci aja. Ya, kalian cuci. Cuci, kalian tunggu dulu sebentar ya, dan saya akan menjelaskan cara kegunaannya. Kalian bisa menaruh daun ketapang ini ke dalam kolam kalian atau kontainer kalian, langsung ke dalam kontainer atau kolam kura-kura kalian, dan kalian bisa rebus ini sampai airnya sampai ke coklat-coklatan seperti teh. Kalian bisa menggunakan airnya. Ini berguna sangat sama kalian yang memakai air pam, karena daun ketapang ini akan menurunkan pH air kalian. Sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.